Media sosial diramaikan dengan video memperlihatkan momen kelompok penyerang dari Batalion Kedua Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-39 menyerbu dengan kecepatan penuh ke markas Angkatan Bersenjata Ukraina di hutan Eliza Petovsky. Tampak iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina yang menembak ke arah benteng-benteng tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis, 21 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan video tersebut menunjukkan pasukan Rusia yang mendarat di sekitar posisi tentara Ukraina dan melakukan penyerangan. Di akhir rekaman tampak tentara Ukraina yang tewas mengenaskan usai diserang secara brutal. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.